Acara job matching yang diadakan di SMKN 1 Tanjung ini diikuti oleh seluruh SMK yang ada di Tabalong. Acara ini sebagai bentuk untuk memperkenalkan atau memasarkan lulusan SMK di dunia usaha dan dunia industri. Hadir dalam acara ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Tanjung, pimpinan dari cabang Bangkalsel serta tamatan SMK yang ada di Tabalong. Dalam acara ini, para lulusan SMK membuka stand untuk menampilkan keahlian yang mereka miliki selama sekolah di SMK. Menyikapi diadakannya acara ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili menghimbau kepada seluruh instansi agar edaran atau lowongan pekerjaan ditunjukkan kepada tamatan SMK sederajat, karena lulusan SMK memang dicetak untuk tenaga siap kerja. Dalam hal ini, Lisulastrini selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung merasa senang dengan diadakannya acara ini. Ia berharap dengan adanya rekrutmen pegawai bisa disesuaikan dengan jurusan yang ada di SMK yang ada di Kabupaten Tabalong. Peraturan Dirjen Detasemen nomor 30 tahun 2016 dan undangan yang kita terima dari SMK 2 Banjarmasin bahwa SMK N1 Tanjung perwakilan dari SMK yang ada di Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan kegiatan job matching, dan hal ini itu adalah harus dilaksanakan oleh SMK Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin tujuan untuk acara ini? Tujuan dari kegiatan acara job matching ini adalah memasarkan tamatan pada dunia usaha dan dunia industri, dan mereka harus mematchkan antara alumni atau program keahlian yang ada di masing-masing sekolah SMK yang bertugas untuk di Kabupaten Tabalong kepada dunia usaha dan dunia industri yang nantinya ingin merekrut karyawan atau karyawati di dalam perusahaannya masing-masing. Oleh karena itu, kegiatan pada hari ini kami mengundang seluruh budi, dan pada hari ini pun juga dilakukan 6 budi yang melaksanakan atau dunia usaha dan dunia industri yang melakukan job matching secara langsung pada kegiatan hari ini. Mungkin untuk harapannya, Bu, untuk acara ini? Baik, harapan kami dari para kepala SMK yang ada di Kabupaten Tabalong berharap bahwa melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong agar mereka, terutama tamatan SMK, itu bisa tertampung di dalam dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan tamatan yang dihasilkan SMK yang ada di Kabupaten Tabalong. Karena selama ini kegiatan job matching ini belum dipahami sepenuhnya oleh dunia usaha dan dunia industri, dan dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan di dalam rekrutmen pegawai itu bisa disesuaikan dengan jurusan yang ada di SMK yang ada di Kabupaten Tabalong. Dalam acara ini juga dilakukan penandatangan